بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علومي في دارين آمين باب الرحمة مئات جزء. Ini satu bab. Rahmat itu ada 100 bagian. Wa billahi qul haddatsana al-Hakam ibn Nabi qala akhbarana Shu'aib an Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn Musayyab anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'ala Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla menjadikan ar-rahmata rahmat itu mi'ata juz'in menjadi 100 bagian. Jadi rahmat enggak satu, banyak. Ada 100. Wa amsaka, lalu ia menahan indahu di sisinya tis'atan wa tis'ina, 99. Jadi 99 ditahan. Sampai sekarang enggak dikeluarin, belum. Ya. Yang satu aja dikeluarin. Yang satu aja diturunin. Satu aja kayak begini. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan di bumi satu bagian rahmat. Fa min zalika juz'i, maka di antara bagian itu adalah ya tarahamul khalqu. Makhluk saling sayang. Jadi satu rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini baru satu aja. Di antara yang satu adalah, jadi satu banyak kebagi-bagi. Di antara yang satu adalah makhluk saling sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha. Contohnya nih, sehingga kuda mengangkat akan kakinya anwaladiha, dari anaknya, khosyata antusibahu, karena takut kakinya akan mengenak kepada anaknya. Jadi unta kakinya diangkat, takut keinjek anaknya yang masih kecil. Kalau unta lagi lahiran tuh kan, kakinya diangkat. Takut apa? Takut keinjak anaknya. Itu rasa kasih sayang. Rahmat yang Allah turunkan ke bumi cuma satu doang. 99 Allah simpen buat nanti di akhirat. Masya Allah. Kita baru datang, ada orang langsung sediain air, Pak, air. Rahmat, ini kan rahmat juga termasuk nih ya. Jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fikum. Masya Allah. Rahmat juga. Allah titipkan di dada kita. Lagi jalan kita, ada kulit pisang, kita lihat takut nanti orang jatuh kepleset, kita ambil tuh kulit pisang, kita buang, kita singkirkan. Termasuk itu bagian daripada Allah titipkan rahmat di dada kita. Ada sebongkah batu, kita lihat di jalanan takut nanti nenek-nenek kesandung jatuh. Kita ingat, ntar orang jatuh, kita ambil. Nah itu juga rahmat.
rahmat yang Allah titipkan ke dada kita. Jadilah kita insan-insan yang dititipkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Biar kebagian rahmatnya. Ada kucing lapar, lalu kita kasih meong 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 meong. Kayaknya lapar banget itu datang ke rumah kita, duduk. Karena ada kucing begitu ya, duduk kelihatin kita makan, meong meong, mengambil takut digeprak ini. Kita ambil ikan, kita bagi. Ya. Walaupun kita bagi kadang pahalanya doang ya. Dagingnya kagak. Itu juga termasuk rahmat yang Allah titipkan ke dada kita. Masya Allah. Ada nenek-nenek pengen nyebrang. Nenek-nenek pengen nyebrang. Kita merasa kasihan kepadanya, lalu kita tuntun, ayah nenek, ayah, ayah. Kita seberangin. Itu juga rahmat Allah yang Allah titipkan ke dada kita. Masya Allah. Rasa kasih sayang ini bisa membuat kita, Allah masukin kita ke dalam surganya. Apa contohnya rasa kasih sayang ini? Seorang pelacur pernah diceritakan dalam Sahih Bukhari. Ada anjing kehausan, ditolongin, dikasih minum. Dengan sebab itu dimasukin sama Allah Subhanahu wa taala perempuan itu ke dalam surga. Udah pelacur, udah anjing. Ini rasa kasih sayangnya ini. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketika beliau lagi nulis, pernah sebelum ini beliau ditanya, beliau masuk surga bukan karena ini, bukan karena itu. Banyak karya-karya beliau, banyak aktivitas ibadah beliau, bukan itu semua yang membuatnya masuk surga. Apa? Suatu saat katanya beliau pernah nulis, lalu ada lalat menghinggap kepada penanya, apa isi penanya itu yang buat nulis. Lalu beliau biarkan saja, biar diisep. Kalau dicetulin ntar dia kabur, biarin diisep. Kenapa? Sayang, rasa kasih sayang sama lalat. Subhanallah. Makanya kita, bapak ibu sekalian, hendaknya kita biar menjadi orang yang dititipkan rahmatnya ke dada kita. Biar apa? Mudah-mudahan biar bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang kejam banget. Kucing lagi lapar, mindik-mindik, kucuk-kucuk. Diambil ikan kita, padahal ikan sisanya masih banyak banget. Satu doang diambil. Ikan seler. Satu diambil, masih banyak sisanya. Tuh kucing habis, digebong habis tuh. Ya Allah. Coba kita pikirin, kejam banget kita. Berarti kita enggak dititipin di situ rahmat Allah. Kasihan. Jangan sampai begitu. Bagi. Iya. Masya Allah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan suatu saat beliau kasih makan orang. Ketika beliau kasih makan, tuh orang itu mencela Nabi. Terus mencela Muhammad tuh begini, 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 begini. Katain tuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad terus kasih makan. Orang ini enggak tahu kalau yang kasih makan itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak bisa begitu, Pak. Ngaku aja, ngaku. Jangan gua juga bisa.
Saya juga enggak bisa Pak begitu. Takut diuji entar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia digantiin yang kasih makan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ya bukan kagak hebat karena dibanding sama Nabi kejumplang. Ini ya, kalau ditimbang mah begitu. Ya beratan Nabi itu ya. Ya beratan Nabi. Tinggian Nabi. Karena dibandingkan dengan Nabi, tapi dibandingkan dengan selain Nabi, Abu Bakar Siddiq lebih tinggi imannya. Nabi SAW meninggal dunia, lalu digantiin sama Abu Bakar Siddiq yang kasih makan. Kasih makan. Terus dia menghina Nabi. Dia enggak tahu kalau Nabi sudah meninggal dunia. Dikasih makan. Biasanya dia rasakan ini orang buta. Iya. Enggak bisa ngelihat. Biasanya yang kasih makan tuh ngomongin lembut, tutur katanya enak gitu. Oh ini rada-rada kasar ya. Kamu kasar amat sih. Ngatain Nabi siapa yang gak kasar, siapa yang gak kesel. Guru kita dikatain marah gak Pak? Marah kita. Apalagi Sayyiduna Muhammad SAW. Kesel ini orang nih. Iya. Yang kasih makan kok begini beda nih. Ya Abu Bakar Siddiq kesel. Terus dikasih tahu Abu Bakar Siddiq. Kamu tahu? Kemarin yang kasih makan kamu. Itu yang kasih makan kamu. Orang yang kamu cela-cela. Masya Allah nangis itu orang. Sayyiduna Muhammad SAW. Akhirnya setelah itu orang ini masuk Islam. Subhanallah. Akhlaknya luar biasa. Kita dicela sedikit, oh merah kuping kita ya. Babun al-wasatu bil jari. Ini satu bab ya. Bab wasiat dengan tetangga. Wa bilai qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Malik an Ya'ya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala Jibril senantiasa malaikat Jibril yusi bil jari memberikan wasiat tentang tetangga. Jadi ya Jibril selalu memberikan nasihat kepada Nabi tentang masalah tetangga hatta zonantu annahu sayuwarithuhu sehingga aku menyangka baginya aku menyangka bahwasannya Malaikat Jibril itu akan menyerahkan warisan kepadanya. Sehingga aku sangka Jibril itu mau kasih aku warisan. Habis nerangi tentang tetangga mulu. Supaya sama tetangga jangan jahat. Supaya sama tetangga jangan benci. Supaya tetangga jangan berantem. Biar baik-baikan sama tetangga. Masya Allah. Jadi Nabi sangat banyak diberikan nasihat oleh Malaikat Jibril supaya baik sama tetangga. Jadi kita paham tetangga jangan pada berantem. Ya. Makanya ada rukun tetangga. Gitu ya. Makanya dibuatlah RT. Biar jangan pada berantem. RW. Jadi lurah enggak cukup lurah. Kemangatan lebar. RT. Makanya RT itu ya Allah.
jam 2 bangun, dibangunin, bangun itu kan. Tok 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 tok. Teh 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 teh, manggil teh teh aja dah. Teh teh. Bukan Pak Lurah, enggak, RT yang dibangunin. Untuk ngurusin masyarakat ini ada berantem ini orang ini. Ada maling, teh teh, teh dibangunin RT itu. Iya. Lurah enggak dibangunin, tapi gajinya gedean lurah ya, RT. Masyaallah. Wa bila qala haddatsana Shadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr an Nafi' bin Jubair an Abi Shuraih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Masyaallah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam aja. Ini akhlaknya. Sama tetangga jangan pada berantem, baik-baikan. Kalau ada pak tetangga cemberut aja ya, ibu, bapak. Kalau ada tetangga cemberut aja sama kita, gampang sebenarnya pak. Sebulan sekali bawain martabak. Martabaknya nggak usah yang mahal-mahal, yang 8.000 situ, yang di situ pinggiran. Masya Allah, saya yakin insya Allah dibawain martabak ya 2 bungkus ya, murah itu nggak sampai 20.000. Insya Allah besok senyum. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen itu baik-baik sama tetangga bisa insya Allah. Jadi enggak pelit. Baris itu bisa melahirkan sayang. Babun hakul jari, bab hak tetangga. Boleh aja kalau kita pengen mudafin babu hakil jari. Wa bila qala haddatsana Ahmad bin Humaidin qala haddatsana Muhammad bin Fudailin an Muhammad ibn Sa'din qala samitu Aba Zubyat al-Kala'i qala samitu Miqdada ibn al-Aswad yaqulu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ani zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang dosa zina. Qalu, mereka menjawab, haramun, hukumnya haram ya Rasulullah. Haramahullah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan zina. Faqala, la ayyazniya rajulu bi asli niswatin aisyaru la'u, sungguh seorang laki-laki berzina, sungguh seseorang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan atasnya. Min ayyazniya bimra'ati jari, daripada dia berzina dengan perempuan tetangganya. Maksudnya apa nih? Dosanya. Jadi sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan itu dosanya lebih ringan. Bukan berarti berzina tuh sama orang lain tuh ya dibolehin, bukan begitu. Maksudnya dibandingkan daripada berzina dengan perempuan tetangganya. Artinya apa? Tetangga mesti kita hormatin. Bukan berarti orang lain kita enggak hormatin, bukan. Tetangga mempunyai hak lebih daripada yang lain. Tapi nyatanya tetangga yang jadi korbannya. Na'udzubillah, istri tetangga diselingkuhin, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik.
tetangga, anak tetangga jadi korban, na'udzubillah. Istri tetangga jadi korban, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai berbuat zina, jauhkan, jauhkan saya jauh-jauhnya. Jangan sampai, apalagi perempuan, ya Allah, ibu kita perempuan, anak kita ada yang perempuan. Bagaimana rasanya kalau ibu kita disakitin? Bagaimana rasanya kalau anak kita sakit disakitin, anak kita perempuan disakitin, ibu kita disakitin? Marah nggak kira-kira kita? Sedih nggak kira-kira kita kalau dikotorin seperti itu? Pasti sedih kita. Jangan sampai, jangan sampai. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Makanya dalam Al-Quran bahasanya apa? Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Bukan wala taf'alu zina, jangan kamu lakukan zina. Bukan begitu. Wala taqrabu zina. Karena banyak orang ketika mendekat bisa berbuat. Yang bisa mendekat mana? Ngeliatin perempuan yang bukan mahramnya, bukan bini kita, kita liatin. Na'udzubillah. Bini orang diliatin, perempuan orang perawan diliatin. Na'udzubillah. Ini termasuk daripada mukaddimah zina, pendahulu zina. Jadi yang kita liatin pak istri kita aja, enggak yang lain. Ngeliat enggak apa-apa, ngeliatin yang enggak boleh. Ngeliat ya punya mata. Ya kalau enggak ngeliatin nunduk aja begini, nabrak. Masya Allah. Jangan sampai kita nyakitin orang. Kalau kita nyakitin orang, nanti kita bakal disakitin. Apalagi membuat kehormatan orang jadi hancur. Masa depannya jadi hancur. Keluarganya jadi hancur. Berkeping-keping. Jangan sampai. Jauhkan, jauhkan sejauh-jauhnya. Mukaddimahnya jauhin. Iya, apalagi ya, intinya. Insya Allah kalau kita jauhin mukaddimahnya, kita akan dijauhkan daripada berbuat zina. Ya. Wa sa'alahum anis sariqati. Nabi bertanya pula kepada mereka sahabatnya tentang pencurian, mencuri. Kalau mereka menjawab haramun, haramahullah azza wa jalla. Haram hukumnya ya Rasulullah. Allah azza wa jalla telah mengharamkan itu. Wa rasuluhu wa rasul dan rasulnya. Faqala, lalu beliau bersabda, la ayyasriqa min asharati ahli abyatin aisaru la'u min ayyasriqa min baiti jarihi. Sungguh mencuri daripada 10 ahli rumah yang bukan tetangga itu lebih ringan dosanya atasnya daripada dia mencuri daripada rumah tetangganya. Jadi kalau kita curi rumah tetangga kita, barang tetangga kita, dosanya lebih besar berkali-kali lipat daripada orang lain. Allah. Jadi jangan sampai tetangga kita itu. Muliakan, hormati, sayangi, perhatiin. Kita enggak bisa kasih uang, kita enggak bisa kasih makanan, kita enggak bisa kasih sesuatu, kita kasih senyum saja. At-tabassumu shadaqah. Senyum juga shadaqah. Syukur-syukur ada rezeki beri makanan. Babun yubda'u bil jari. Ini bab didahulukan dengan tetangga. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Minharin qala hadatsani Yazid ibnu Zura'in qala hadatsana Umar bin Muhammadin an abihi anin ibni Imara qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril, senantiasa malaikat Jibril yusini memberikan wasiat kepadaku
bil jari tentang tetangga hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, sehingga aku menyangka bahwasanya beliau akan memberikan warisan kepadaku. Saking banyaknya memberikan wasiat tentang tetangga. Masyaallah. Supaya jangan pada berantem sama tetangga. Supaya jangan berbuat senonoh sama tetangga. Muliakan tetangga, baikkan tetangga, hormati tetangga, hargai tetangga, muliakan tetangga. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Sallam min qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah ta'an Daud bin Syaburin wa Abi Ismail an Mujahidin an Abdullah ibn Amr annahu zubi'at lahu syatun, bahwasanya telah disembelih untuk beliau seekor kambing. Faja'ala yaqul li ghulami, maka adalah beliau berkata kepada yang bantuinya, kepada budaknya, ahdaita li jarina, engkau telah menghadiahkan kepada tetangga kami al-Yahudi, orang Yahudi. Ahdaita li jarina, engkau telah memberikan hadiah kepada tetangga kami al-Yahudi. Samitu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku sangka bahwasannya ia akan mewarisi. Ya, aku tentangnya tetangga. Karena beri nasihat terus tentang tetangga. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdul Wahab As-Saqafi qala samitu Yahya ibn Sa'id yaqulu haddatsani Abu Bakr anna Amrata haddatsathu anna samitu Aisyah radhiyallahu anha taqulu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala Jibrilu, senantiasa malaikat Jibril yusini memberikan wasiat kepadaku bil jari tentang tetangga, hatta zonantu, sehingga aku sangka annahu sayuwarrisu, bahwasanya beliau akan memberikan waris kepadanya. Babun yuhda ila akrabihim baban, bab diberikan hadiah, babun yuhdi ila akrabihim baban, ia memberikan hadiah kepada yang paling dekat di antara mereka tetangga pintunya. Jadi kepada siapa nih aku lebih utama memberikan hadiah yang paling dekat pintu kita sama pintunya. Wa bila qala hadatsana Hajjaj bin Milhalin qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala samitu Thalhah an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li jaraini, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga ya Rasulullah. Fa ila ayyi ima uhdi, maka kepada siapa gerangan aku memberikan tetangga ya Rasulullah? Qala, kata Rasul, ila aqrabihima min kababan, kepada yang paling dekat pintunya kepada engkau di antara keduanya. Sama siapa nih yang paling dekat, mana? Oh ini asli kasih makanan, kan nggak bisa kasih yang semuanya ya, makanan kita terbatas, jadi kita harus seleksi siapa yang dikasih, yaitu yang paling dekat tetangga kita. Insyaallah. Kenapa begitu Pak? Tetangga Pak, kita kalau ngapa-ngapa yang tolongin pertama saudara kita yang jawab, Pak, tetangga, tetangga. Kebakaran yang nyiramin tetangga, kebanjiran yang bantuin tetangga. Ada apa-apa, ada apa-apa, tetangga yang tolongnya. Bahkan kata saya, walaupun tetangga ini, kalau jikalau tetangga ini umpama lagi dagang Pak, dagang apaan? Dagang duren. Tetangga kita dagang duren. Beli Pak. Walaupun sekali. Oh Masya Allah Bang, Masya Allah, duriannya cakep-cakep, padahal enggak cakep. Boleh saya beli, saya beli, saya berapa duit, berapa duit, saya beli, ini.
Senang gak tetangga kita, kita gitu itu? Bukan main, Pak. Masya Allah. Berkah, berkah, berkah. Saya beli berapa duit? Senang. Tapi kalau mama kita beli durian di sana, Pak. Ya itu mah jelek-jelek nih, cakap bagus, beli, gue beli di sana. Sakit jatuh tetangga kita. Sakit. Masya Allah. Jadi pintar-pintar cari hati. Tetangga kita. Aduh, ya ini dia. Tadi, gampang aja. Bagi aja makanan. Sebulan sekali kita bawain martabak. Nggak usah yang mahal-mahal, kan yang 8 ribu aja. Dua bungkus. Insya Allah. Wa bila qala haddatsana Muhammad ibn Ibashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Imran an Abi Imran al-Juni an Talhat bin Ubaidillah rajulun min bani Taimin ibni Murrata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li jaraini sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga ya Rasulullah fa ila ayyihima uhdi maka kepada siapa gerangan aku berikan hadiah di antara keduanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa kita aku mau bagi dua-duanya aku enggak punya aku punya satu doang ya Rasulullah tapi tetanggaku ada dua kira-kira yang mana yang lebih aku dahulukan qala ila aqrabihima min kababan kata beliau kepada yang paling dekat di antara keduanya ya daripada engkau pintunya. Jadi yang paling dekat pintunya yang mana? Wa bila qala babun al adna fal adna minal jirani. Yang lebih dekat lalu yang lebih dekat daripada tetangga. Wa bila qala hadatsana Usain bin Judaisin Huraisin qala hadatsana Fadlu bin Musa anil Walid bin Dinarin anil Asani anna usila an jari anil jari faqala 40 daran amamahu 40 rumah di depannya tetangga nih wa 40 khalfau 40 rumah di belakangnya ini ukuran tetangga Pak wa 40 an yamini 40 rumah dari kanannya wa 40 an yasari 40 rumah dari kirinya 40 tetangga kita satu RT masyaallah tetangga kita jadi walaupun agak jauh ke sana tapi masuknya 40 itu tetangga saya tuh masyaallah tetangga saya dekat rumahnya sama saya. Tapi kalau kasih makanan yang di samping dulu sih. Iya. Makasih apa gitu ya. Iya. Sayur ayam kuning gitu kita lagi masak wangi banget ya. Tetangga kita kita dahulu yang paling dekat kita dahulu. Karena dia yang nyium gitu. Ya. Iya. Wa bila qala hadatsana Bishrun ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimatu ibnu Ammarin qala hadatsana Alqamatu ibnu Bajalata ibnu Zaidin qala samitu Aba Hurairah yaqala aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Wala yubda'u bi jarihil aqsa," tidak didahulukan dengan tetangganya yang lebih jauh, qoblal adna sebelum yang lebih dekat, walakin akan tapi yubda'u bil adna qoblal aqsa, didahulukan yang lebih dekat sebelum yang jauh. Jadi yang dekat dulu, Pak, baru yang jauh. Udah waktu Isra, ya, cukup.